Kondisi gedung atau sarana olahraga bulu tangkis yang berada di Desa Melintang, Kecamatan Morawis, Kutai Kartanegara, saat ini mengalami kerusakan yang begitu parah. Tak hanya itu saja, gedung berbentuk rumah panggung ini sendiri merupakan tempat balai pertemuan umum BPU bagi warga desa yang digunakan sebagai sarana bulu tangkis untuk para penghobi, khususnya generasi muda. Dalam hal ini, sejumlah pemuda Desa Melintang, Kecamatan Morawis, Kutai Kartanegara, meminta adanya sarana olahraga yang layak dan memadai, sehingga para generasi muda bisa menyalurkan bakat guna mencapai prestasi serta menghindari kegiatan berbau negatif. Harapan kami untuk komite, untuk kami sendiri, untuk warga Melintang itu, tolonglah diperbaiki gedungnya agar supaya seperti gedung-gedung yang lain. Itu yang harapan kami, apalagi maksud kami dari pemuda itu, pakai karpet dan sebagainya. Sementara itu, di dalam gedung sendiri masih mengalami kekurangan, seperti tidak adanya plafon, sehingga ketika hujan turun atau musim mendung, tak jarang para pemain harus berhati-hati agar tidak terpleset. Tak hanya itu saja, para pemain pun harus mengepel papan lantai dari ulin ini akibat air hujan yang jatuh dari atas atap ke bawah, sehingga sejumlah penghobi bulu tangkis tidak menggunakan sepatu. Meski dengan kondisi ini, gedung yang berukuran 8 x 12 meter ini juga hanya memiliki penerangan seadanya dan dibantu oleh pencahayaan dari sisi kanan kiri gedung serta menggunakan lampu dioperasikan oleh mesin genset ala kadarnya saja. Sejumlah tokoh pemuda Desa Melintang berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah kabupaten melalui Dispora serta Komunite Nasional Pemuda Indonesia KNPI KUKAR agar selalu meninjau kegiatan pemuda di pedalaman serta segera membangun sarana olahraga yang layak dan memadai sehingga generasi muda di desa dapat mengoptimalkan potensi untuk meraih prestasi. Dari Kutai Kartanegara, Feruz Zabadi memberitakan.